Hai girls, apa kabarnya nih? Semoga girls dan keluarga sehat selalu ya. Nah girls, kembali lagi bersama aku Chika. Dan di video kali ini Chika akan sharing bagaimana sih cara menghilangkan luka bekas gigitan nyamuk di kulit yang sensitif. Nah buat kamu yang sudah penasaran banget dan gak sabar untuk menyimak cara-caranya, maka kamu bisa langsung nonton video ini sampai habis ya girls. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching girls! Okay, girls, sebagai pemilik kulit sensitif, pasti banyak banget nih mengalami keluhan dalam permasalahan kulit yang kerap bikin geleng-geleng kepala. Pasalnya, perawatan kulit sensitif itu akan jauh lebih ekstra daripada jenis kulit lainnya ya girls. Kira-kira kamu sepakat ya nih? Apalagi jika habis digigit nyamuk, sebagian pemilik kulit sensitif ini akan mengeluhkan timbulnya bekas luka yang lamban menghilang. Sebagian orang kerap menjadi kurang percaya diri nih girls. Lantas bagaimana sih cara menghilangkan luka bekas gigitan nyamuk agar kulit kembali mulus ya girls? Nah buat kamu yang sudah penasaran, yuk langsung saja simak videonya sampai habis ya. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Okay, girls, kita masuk ke cara yang pertama. Nah, cara pertama yang bisa kamu lakukan demi mendapatkan kulit yang mulus lagi yaitu rajin luluran. Yap, bener banget nih girls. Rajin luluran ini bisa membantu kamu dalam mengangkat sel kulit mati, termasuk dalam menghilangkan bekas luka gigitan nyamuk. Meskipun hasilnya tidak bisa instan, namun kamu harus rutin menggunakannya maksimal 3 kali dalam seminggu dan dalam kurun waktu 4 bulan. Nah, jika kamu rajin melakukan luluran, maka lama-kelamaan bekas luka menjadi memudar hingga kulit kembali mulus. Wah, kamu wajib coba ya girls. Next, kita masuk ke cara yang kedua. Nah, tak hanya rajin luluran saja yang bisa membantu kamu dalam menghilangkan luka gigitan nyamuk, namun kamu juga bisa menghilangkan bekas luka lainnya menggunakan gel lidah buaya. For your information nih girls, gel dari tanaman lidah buaya ini memang paling ampuh dalam menyembuhkan luka ringan ataupun meredakan infeksi karena adanya sifat antiinflamasi. Nah, hal tersebutlah yang membuat gel lidah buaya juga bisa menghilangkan bekas luka gigitan nyamuk yang ada di tubuh kita, meskipun bekas luka gigitan nyamuk sudah lama dan sudah menghitam. Nah, dalam pemakaian ini, kamu bisa rutin menggunakannya setiap hari setelah mandi agar hasilnya lebih efektif ya, girls. Okay, girls, kita masuk ke cara yang ketiga. Nah, cara terakhir dalam menghilangkan bekas luka gigitan nyamuk yaitu menggunakan bio oil. Faktanya, tidak hanya bisa menghilangkan bekas luka gigitan nyamuk saja nih, girls. Namun, bio oil juga bisa menghilangkan bekas luka lainnya. Bukan tanpa alasan, sebab terdapat kandungan ekstrak kalendula, ekstrak lavender, ekstrak rosemary, ekstrak chamomile, vitamin A dan juga vitamin E yang bisa menutrisi dan menjaga kesehatan kulit kamu. Nah, fungsi dari kandungan kalendula sendiri bisa untuk menenangkan iritasi kulit. Tidak hanya itu, didukung juga dari manfaat vitamin A dalam membantu meremajakan kulit kita nih girls. Sehingga ketika kamu menggunakan bio oil ini bisa membuat kulit menjadi lebih lembab, lebih halus hingga bisa menghilangkan luka bekas gigitan nyamuk. Sedangkan untuk cara pemakaiannya sendiri, kamu bisa rutin gunakan setiap hari setelah mandi dan rutin dipakai minimal 3 bulan ya girls. Okay, girls, itu dia cara menghilangkan bekas luka gigitan nyamuk
baik bekas luka yang masih baru ataupun sudah lama yang agak menggelap. Jadi kamu tidak perlu insecure lagi dan kita semua bisa cantik dengan cara merawat kesehatan tubuh kita. Nah, kira-kira dari 3 cara tersebut, kamu lebih tertarik menggunakan yang mana nih? Namun, kalau kamu ingin pakai semuanya juga bisa loh girls. Tapi perlu diperhatikan untuk lulur tidak bisa dipakai setiap hari. Dan kalau kamu suka video ini, maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya girls. Dadah!